Bakul putu. Bakul putu. Semangat tepul. Ini santai ya. Kita bisa ngelempar dari jarak yang sangat dekat. Ini kos. Kumpul mereka. Nggih. Lebar jumlah pada pagi hari sekitar jam 3 pagi. Ini kondisinya cukup lengang dan cukup santai. Kita tidak harus berdesak-desakan dan tidak harus kumpul-kumpulan dengan banyak orang. Alhamdulillah sangat santai ya waktunya. Ini teman-teman juga langsung bergegas untuk meninggalkan Mina menuju ke hotel atau Tanazul. Pergi langsung ke hotel. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan teman-teman. Saya harus pulang lagi ke Mina karena menemani mbah-mbah yang ada di sana. Luar biasa. Dari situ berjalan lagi. Ya, mau video dulu ya. Oh, boleh. Sama jamaah. Alhamdulillah bisa sampai sini semuanya. Ini tinggal mencari tempat gimana kita bisa melipir. Apaan yang banyak bisa dikontak siapa? Apaan? Pak Juki. Menunggu waktu subuh di depan tempat jamarot nih. Nah, sama jamaah ini subuh. Nyelok banyu sih cing wudu. Sekitar 10 menit lagi kita menuju ke sholat subuh. Selesai sholat subuh baru kita lempar jamaah jumroh yang ketiga. Nah, setelah itu nggak tahu saya mau ke hotel atau langsung pulang lagi ke Mina.
ke pemondokan di Mina karena di sana masih ada jamaah-jamaah yang lansia, yang sepuh dan yang risti untuk tetap ditemani agar aman mereka nanti pulang sampai ke hotel dengan selamat. Foto bareng. Ngel banget ya ono foto barenge barange. Wis. Sedang foto. Nih mau balang sumroh yang ketiga setelah sholat subuh. Ngantuk Alhamdulillah sudah selesai. Mamang lancar. Alhamdulillah. Jadi sehat upin-ipin. Skema kita jalan dengan baik. Tadi di lantai 1, dari lantai 3 turun lantai 1 terus naik lagi ke lantai 3 lagi dan kita mau pulang ke tenda ya, Pak. Enggak ke hotel, tenda. Pak. Ke tenda dulu. Masih ada ibu ya di sana. Iya. Sudah ya. Nanti tinggal pulang menunggu bis sekitar jam 11 sampai jam 5. Mudah-mudahan kita sampai dengan selamat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, dan share video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum. Ini orang-orang yang sudah selesai lempar jamaran, lempar jumroh. Mereka sudah siap-siap untuk pulang ke hotel. Coba mungkin ini mereka yang ada di gelombang pertama penjemputan dari Mina ke hotel masing-masing. Nah kalau dari Maktab 58 katanya mulai dijemput itu dari jam 11 siang nanti. Jadi kita harus siap-siap atau istirahat dulu. Nanti kalau udah istirahat santai jam 11 kita udah mulai siap-siap untuk kepulangan ke hotel. Kemarin dari sini kan? Iya. Lah iya, akhirnya jadi apa? Dari sana lurus. Belok kanan. Belok kiri nyampe katanya.